Sementara itu, usai melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Hasan bersama Forkopimda di lingkup Kota Jambi bersama-sama menyaksikan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara secara virtual di lapangan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Hasan bersama Forkopimda di lingkup Kota Jambi bersama-sama menyaksikan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara secara virtual di lapangan Dinas Pendidikan Kota Jambi usai menggelar upacara di Balai Kota pada Rabu 17 Agustus 2022. Wali Kota Jambi Syarif Hasan mengatakan bahwa tema kemerdekaan ke-77 tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, yang mana tema tersebut sangat cocok dengan kondisi Indonesia setelah pandemi atau memasuki masa endemi saat ini. Dalam momentum hari kemerdekaan ini, Wali Kota Jambi Syarif Hasan berharap agar perekonomian saat ini dapat lebih baik lagi dan bisa kembali pulih seperti tahun sebelumnya. Nah, pada peringatan ke-77 ini dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, memang cocok dengan era masa di setelah pandemi atau memasuki endemi ini. Mudah-mudahan hal ini di tahun di 2022 ini, dimulai dengan Agustus ini nanti akan ekonomi kita akan lebih baik lagi dan kita bisa kembali pulih seperti sebelum-sebelumnya di tahun 2019. Nah, mudah-mudahan, dan kami juga pemerintah Kota Jambi mohon doa dan mohon dukungan masyarakat Kota Jambi untuk bersama-sama kita memulihkan ekonomi dan lainnya di Kota Jambi. Sandi Diba Anisa, JEK TV, melaporkan.